teman-teman, hari ini kakak mau gambar alat make up nih. Pasti yang cewek-cewek suka. Siapkan kertas dan pensilnya ya. Pertama, kakak mau gambar pelembab wajah nih. Bentuknya persegi panjang gini, teman. Tambahin kotak lagi di bawahnya ya. Gambar kedua, gambar cermin nih. Kan kalau mau pakai pelembab harus ngaca dulu ya. Terus kakak gambar kuas nih. Kuasnya bentuknya kecil gini, teman. Selanjutnya, kakak gambar bibir. Gambar apa lagi ya? Gambar lipstik. Lipstik ini untuk mewarnai bibir kita, teman-teman. Apa lagi ya yang belum? Oh, gambar eyeshadow. Ini gunanya untuk memberi warna di kulit mata. Ingat ya, kalau teman-teman mau pakai make up harus izin ayah bunda dulu. Yeay, sudah jadi teman-teman. Kita tebalkan dulu garis luarnya ya. Waktunya mewarnai teman-teman. Warnain biru untuk cerminnya. Gagang cermin pakai warna coklat. Kuasnya dan tepian eyeshadow warna coklat. Pelembabnya kita beri warna oranye. Thank you.
Tutupnya warna coklat, teman-teman. Kita warnai bibir dulu nih, pakai warna merah. Lipstiknya juga warna merah. Lalu tempat lipstiknya warna ungu. Nah, eyeshadow beri warna merah, ungu, dan pink ya. Sudah jadi, teman-teman. Bagus ya. Teman-teman, subscribe dan like channel ini ya. Sampai jumpa video berikutnya.